lagi ngapain? Lagi baca buku bang soal aja buat nanti dikerjain pas sore. Oh, susah-susah gak soalnya? Enggak juga sih, tapi aku ada yang lupa nih. Kapan teks Sumpah Pemuda dibacain? Oh, tanggal 28 Oktober tahun 1928. Oh iya ya. Tapi aku lupa isi teksnya. Oh, kebetulan nih, sahibku. Assalamualaikum. Salam Pramuka. Hari ini aku pengen bacain teks Sumpah Pemuda. Ikutin terus ya sampai habis. Yang belum subscribe, di-subscribe. Yang belum like, di-like. Yang boleh juga sih di-share, komen juga boleh. Ikutin terus sampai habis. Sumpah Pemuda ke-92 tahun 2020.